Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengungkap kematian Mahsa Amini yang memicu protes perlu diselidiki. Di sela-sela menghadiri Majelis Umum PBB, Raisi mengulangi kesimpulan petugas yang melakukan pemeriksaan mayat bahwa Mahsa Amini tidak dipukuli. Kesimpulan tersebut diketahui telah ditolak atau dibantah oleh pengunjuk rasa. Raisi menegaskan bahwa jika ada pihak yang bersalah, tentu harus diselidiki. Para pengunjuk rasa banyak dari kalangan perempuan. Mereka mengatakan Amini meninggal dalam tahanan polisi moral yang menegakkan aturan berpakaian Iran pada perempuan. Sementara beberapa jam setelah AS menjatuhkan sanksi pada unit polisi moral Iran, Raisi menuduh Barat melakukan standar ganda. Dia mengungkit pembunuhan oleh polisi di AS dan menawarkan statistik tentang kematian wanita di Inggris.